mengendarai tabung. Jangan saling dorong dan terburu-buru. Berdirilah dengan tenang. Hei Motu, saudaraku, kau sedang apa di sini? Aku harus berdiri di sini untuk membeli tiket bioskop. Hei, ini kan antrian tabung gas, bukan bioskop. Kalau sudah tahu, kenapa tanya? Kau tidak tahu, gas sedang susah sekarang. Satu tabung gas untuk satu bulan. Kita harus ngantri untuk mendapatkannya. Sudah, jangan banyak omong dulu. Yang penting ambil tabungnya dulu. Hei, Boxer! Mengantrilah! Kau tidak lihat antrian panjang itu, ha? Hei, memangnya kenapa kalau aku di sini? Kau mau memukulku, ya? Sudah, biarkan saja, Motu. Daripada nanti kita dipukuli. Hei, diamlah! Atau kau rasakan pukulannya! Kenapa kamu bilang begitu? Nanti kita malah akan dipukuli. Apa? Kau menyuruh aku diam? Rasakan ini! Rasakan. Kau juga. Ini, rasakan. Rasakan. Ya ampun, selama 20 tahun pengalamanku, aku hanya pernah melakukan satu kesalahan, yaitu berteman dengan Motu dan Patlu. Karena mereka, aku dipukuli oleh Boxer. Aduh, Casetaram, kenapa kau menyalahkan kami? Sudahlah, Motu Patlu, saudaraku, jangan khawatir. Ambil ini, ambil tabung gas natural ini. Ya, tabung gas natural? Apa maksudnya? Kalian lihat sekarang ya, ini mulut tabungnya. Kalian masukkan saja rumput, kayu, kertas, dan lain-lain. Selesai. Tunggu sebentar. Memangnya siapa tadi yang bertanya padamu? Siapapun yang bertanya, itu pertanyaan bagus, Patlu. Nah, sekarang kau tekan tombolnya. Tabung gas ini akan membuat gas. Dan gas ini bisa dipergunakan selama 2 bulan. Bukankah dengan begitu kita bisa berhemat, iya kan? 2 bulan? Iya, 2 bulan. Tadi siapa yang bertanya lagi ya? Siapapun yang bertanya tidak penting. Yang penting kita tidak perlu mengantri lagi untuk membeli gas lagi selama 2 bulan, ya kan? Ya ampun, jika semua ini berhasil, maka kita semua bisa menjualnya dan mulai berbisnis. Dan akan kuberi nama perusahaan Gas Motu dan Patlu. Tapi tadi kamu bilang jika dekat dengan kami kamu selalu dipukuli, ha? Tadi itu aku hanya bercanda. Kalian kan sahabatku, Motu Patlu. Oh ya ampun, Motu. Apa yang kau lakukan? Ya ampun, tolong. Awas. Dalam pertemanan Motu dan Patlu, tapi Casitaramlah yang malang, yang selalu dipukuli oleh mereka semua. Benar kan? Itu sungguh menyedihkan. Wah, bos, wah. Itu puisi yang indah. Ayo, tangkap dia! Lupakan puisinya dan ayo lari! John, jangan lari kau! Motu, Patlu, Dokter Jaka, tolong! Dokter Jaka, tolong! Dokter Jaka, tolong! Kalian harus memegangnya dengan erat, sebab gas itu akan habis dalam 2 bulan. Kalian jangan takut, saudaraku. Aku akan pikirkan cara menghentikannya. Tapi sebelum itu, teruslah terbang ya. Ingat, teruslah terbang.
Boxer lari! Hei, apa-apaan ini? Hei, jangan! Hei, aku tidak akan melepaskanmu! Hei, lepaskan! Hei, apa-apaan ini? Aduh! Ayo, kita lompat dari tabung ini. Tapi dokter Jatka bilang ini tabung satu-satunya. Dia sedang memikirkan cara untuk menghentikannya. Lihat itu. Ayo cepat arahkan ke jala ini. Dia berhenti. Apa yang kau mikir? Oh, astaga. Kenapa aku merasa Motu Patlu sedang memanggilku ya? Pajeko, Pajeko! Pajeko, awas! Aduh, astaga! Apa yang terjadi, Motu Patlu? Atas nama hukum, berhenti! Berhenti, Motu Patlu! Aku tidak mau seperti ini! Astaga! Jika bersama kalian selalu saja ada masalah. Motu, kita kembali. Penjual teh, hati-hati, awas. Aduh, Motu Patlu, ada-ada saja kalian ini. Astaga! Jika bersama kalian selalu saja ada masalah. Cepat kembalikan aku mohon. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku bilang berhenti. Hei, supir truk berhenti. Setidaknya kau berhenti, karena Motu Patlu tidak akan berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aduh, perutku kosong, otakku tidak bisa berfungsi, Patlu. Pikirkan sesuatu. Aku dapat ide. Ayo, ikuti aku saja ya. Ayo. Alfa 1 pada pusat. Saat ini peluru dan rudal kami telah habis. Tapi pesawat mata-mata musuh sudah melarikan diri. Tangkap dia dengan cara apapun. Dia mempunyai informasi rahasia negara kita. Jangan biarkan dia melarikan diri. Siap, Tuan. Apa yang kulihat? Itu adalah orang pemberani yang coba menghentikan pesawat mata-mata dengan rudal lokal. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Patlu, lakukan sesuatu. Lihat di sana, kita akan menabrak pesawat itu, Patlu. Tolong. Kalau aku tidak salah, itu pesawat musuh. Dan pesawat kita sekarang ini sedang mengejarnya, Motu. Kalau begitu, tabrak saja. Jangan sampai dia kaburkan. Baiklah, ini adalah masalah harga diri bangsa kita. Alfa 1, apa yang terjadi? Rudal siapa itu? Ini sungguh tidak bisa dipercaya, Pak. Ada dua orang pemberani yang tidak dikenal menabrak pesawat musuh. Mereka berhasil, Pak. Mereka melakukannya. Mereka melakukannya. Mereka berhasil menyelamatkan kita. Mereka benar-benar pahlawan kita. Hori! Itu dia pencurinya. Hei, mereka menghancurkan tulangku. Ayo, hajar mereka. Halo, Tuan.
Kalian semua telah menghancurkan pesawat mata-mata musuh negara kita. Itu sungguh luar biasa. Sangat jarang ada pemberani seperti kalian di zaman sekarang ini, Pak. Aku akan rekomendasikan kalian agar mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Hmm?